Hai bosku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Gimana puasanya? Masih lancar kan? Masih bersama saya Medan Food Channel. Hari ini saya lagi ada di Jalan Pantai Barat, tepatnya di depan Alfamidi. Dan di sebelah sini ada pedagang kecil. Ayo mari kita lihat. Nah, ini dia ada jajanan bakso ya? Iya. Oke. Boleh di shopping di dalam itu. Ih. Batagor sama bakso besar. Oke. Dengan bapak siapa ini? Hasan Basri. Hasan Basri ya. Jualan apa ini, Pak? Saya bakso Kojek. Bakso Kojek ya. Oke, bentar kita lihat. Bisa diperhatiin. Nah, kasih lihat, Pak. Rp3.000. Oh, Rp3.000 ya? Wah, itu apa? Ayam, Pak? Ayam. Oh, ayam. Oke. Itu tahu? Hah? Kalau tahu berapa? Tahu Rp3.000. Oh, tahu Rp3.000 juga. Wah, murah loh. Wah. Kosong. Oke. Ya. Udah paten lah Rp3.000 ayam lagi ya kan? Ya. Memang dalamnya enggak ada isinya. Oke. Tapi banyak daging ayam. Oke, lebih banyak daging ayam daripada tepung ya, Pak. Oke. Kalau gitu saya bikin satu porsi lah, Pak. Boleh, boleh, Pak. Nah. Oh, boleh dicoba lagi. Wah. Maaf ya bagi yang berpuasa ya. Ini demi mencoba dagangannya paten atau enggak nih. Nah, ini baksonya. Nah, bakso Pak Hasan. Enak loh. Enak loh. Biasanya jualannya di sini, Pak? Saya baru mulai merintis. Baru mulai merintis karena anak sekolah nggak ada. Jadi inilah saya jualan, Pak. Biasanya jualannya di mana, Pak? Saya. Saya sekolah-sekolah, Pak. Oh, keliling ya? Keliling. Kalau di sini nanti jam 12, Pak. Oh, kalau jam 11, jam 12. Oh, kalau mau apa cari bapak ini sekitaran jam 11, jam 12 lah ya. Iya. Jam 11, jam 12. Sampai jam berapa, Pak, di sini? Saya nanti kan jam 12 saya ke pindah ke rel. Oh, pindah. Karena ada yang kerja di walet. Hahaha. Kan? Orang ini kan keluar makan ya. Ada yang bontot, ada yang enggak ya kan. No. Sana lah ya. Nanti datang ke kemari ya katanya. Ya. Jam 12, habis itu kemana? Jam 12, nanti balik lagi ya kemari. Oh, selesai dari jam makan orang itu, bapak balik lagi ke sini. Sampai jam? Sampai jam 3. Oh, sampai jam setengah 4. Oh, setengah 4 ya. Nanti balik lagi ke sana, karena pulang orang itu, Pak. Kalau ada anak sekolah, biasanya sini dulu lah ya, Pak ya? Ya, sini dulu, Pak. Baru rawon saya. Oh. Coba satu lagi, Pak. Walah. Tidak apa-apa, coba lagi satu. Apa, punya separuh. Kasih saus ini. Alah. Baik kali lo bapak ini. Sausnya sedikit saja. Tanpa kari. Gak pedes, Pak. Ini guys, sausnya gak pedes ya. Dimasak sausnya. Gak pedes. Nah, aku jadi teringat rasa sausnya kayak salsa. Karena saya masak sendiri, Pak. Semua bikin sendiri, Pak? Iya. Apanya bumbu, apanya semua saya. Udah jualan berapa lama, Pak? Saya udah lama, Pak. Udah 10 tahun. 10 tahun ya? Keliling lah ya? Iya, keliling. Kalau saya ada tempat, ya di sini aja. Oh, jam 9 pagi berangkat dah ya? Round lah ya, Pak, keliling lah ya? Saya tadi ke pajak dulu. Habis pajak. Pajak Kampung Lalang? Iya. Pajak Kampung Lalang, 2 jam ke pajak Kampung Lalang baru kemarin. Pajak Kampung Lalang di mana ya, Pak? Pajak Kemulalan di belakang apa ini, Pak? Rasa Sayang. Oh. Di belakang Rasa Sayang ada parkiran kan? Aha. Ini ukuran 6 kilo nih. Oh, satu tempat ini ukurannya 6 kilo, Pak? Iya, sama tahu 6 kilo. Oke. Ada bakso kecilnya juga? Ada, Pak. Ada bakso kecilnya juga. Kilo, gitu. Cuma
cuman nggak banyak, masih kecil ya. Ini saus apa ini pak? Ini kari. Kari ya? Kari. Baru saus. Enak sausnya pak? Enak. Nggak, selainnya nggak pakai kari pun enak ya. Makanya kadang-kadang habis kari, ini lah saus. Hari Minggu pre pak. Oh Minggu pre ya. Waktu untuk anak dan keluarga pak? Iya. Keluarga lah kan. Nah, tadi ini berapa nih pak satu porsi ini? Wah gila coy. Dua ribu. Wah. Nah 5.000 aja nih. Nah komplit lah deh nih. Kalau bumbunya dipisah bisa pak? Bisa. Nah, kalau gitu ini saya udah bikin satu kan pak. Buatin 5 lagi pak. 5 ya. Ini anak-anak bisa makan juga pak? Bisa. Kalau kasar itu dia banyak daging pak. Rasa di lidah itu kasar. Tapi kalau dia licin, licin dia udah kenyal gitu. Itu banyak tepung. Itu tandanya pak. Ini jujur-jujuran aja ya kan pak? Ibu dia kadang-kadang dia 7 ya, oke. 7, 8. Oke. Ini saus atau campur? Campur aja lah ya pak. Campur ya. Ah campur aja. Campur aja pak. Gak apa-apa. Sebungkus ya pak. Nah sebungkus. Yang apa cocok sama takarannya lah udah, ya kan? Nah bapak kan udah biasa ya kan? Iya. Untuk anak-anak sedap ya. Pun kalau misalnya anak-anak enggak pedes. Ya. Oh, 6.000 kenyang lah udah nih. Ini baru 4.000. Puasa deh. Ini puasa nih. Lagi nggak puasa. Makanya beli pak. Nggak, maksudnya gini kan. Jangan cuma satu orang. Iya. Tiga orang. Coba dulu. Maksudnya penilaiannya itu, istilahnya sama atau tidak? Enak semua. Kurang enak ya. Jadi nggak cuma satu orang. Ya. Teksturnya ya kan. Beda kan. Ya. Ini ada satu. Oh, 6.000 banyak ini. Wah. Oh. Jangan apa keseringan ngasih coba, Pak. Nanti semua ngantri cobainnya aja. Nah, satu, Pak. Satu udah dia pigi, Pak. Pak coba satu, pigi. Oke. Yuk. Makasih ya, Pak. Yuk. Semangat ya, sukses ya. Sukses, Pak. Oke, yuk. Sampai di sini dulu videonya, kawan-kawan. Bosku semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.